Halo anak 90-an, masih ingat dengan permainan yang satu ini? Iya, ini dia, Tamiya. Hobi yang satu ini memang gak ada matinya. Nah, lihat aja tuh mas-masnya yang udah dewasa, masih loh main mobil Tamiya ini. Ups, tapi jangan salah. Tamiya di sini nggak sekedar hobi, tapi juga diperlombakan. Lomba yang bertajuk Los Dumper Pro National Championship Mini 4WD ini memperebutkan hadiah mencapai hingga 75 juta rupiah. Wow! Seputar fakta tentang Tamiya. Tamiya berasal dari Jepang. Diawali perkenalannya dengan sebuah film yang berjudul Let's Go dengan bintangnya Retsu Engo. Harga mobil kecil ini nggak kaleng-kaleng, dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Desain bodinya yang langka hingga kecepatannya yang nggak masuk akal, mencapai belasan ribu hingga 20-an ribu RPM. Dibutuhkan kinerja mekanik yang rumit nih dalam menstabilkan kecepatan dan laju dari Tamiya ini. Bayangkan dengan kecepatan itu dia harus seimbang ketika bermanuver, jangan sampai keluar dari arena balapan. Indonesia, informatif, edukatif, dan hiburan. Subscribe now.